Isi dompet Hotman Paris dibongkar Raffi Ahmad dan Irfan. Penampakannya bikin suami Nagita terbahak. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi tamu acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Pada momen itu, suami Nagita Slavina mengecek isi dompet Hotman Paris dan saat melihat penampakannya, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sontak tertawa. Memang kehidupan seorang Hotman Paris selalu menyita perhatian. Dikenal berpenampilan glamor, banyak yang akhirnya penasaran dengan kekayaan pengacara kondang tanah air ini. Saat hadir di acara FYP, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pun membicarakan soal harta Hotman Paris. Mulanya, suami Nagita Slavina itu menyebut nilai kekayaan Hotman Paris mencapai triliunan. Dikutip dari tribunstyle.com, penasaran dengan isi dompet sang pengacara, Raffi pun berinisiatif memamerkan isi dompetnya terlebih dahulu. Raffi Ahmad memamerkan dompetnya yang bermerek Kroko. Tanpa malu, Hotman Paris pun mengaku tidak memakai dompet mahal seperti Raffi Ahmad. Ia mengatakan selalu memakai dompet murah yang ia beli di pinggir jalan dengan alasan dompetnya harus tebal dan bisa dilipat-lipat. Irfan Hakim pun dibuat tertawa melihat dompet Hotman Paris yang sudah begitu lecek. Raffi Ahmad bahkan shock melihat dompet pengacara kaya raya itu begitu berantakan dan tidak bermerek. Saksikan terus program Fem and Frem hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!